Biar selesai dulu. Tadi jam itu jam 5, ini jam 10. Jam 12 Anda ngomong dengan saya. Sebelum pesawat lepas landas dan terbang membawa penumpang, banyak banget yang harus dicek. Mulai dari mesinnya sampai barang bawaan penumpangnya. Kalau maskapai udah memastikan bahwa pesawatnya layak untuk terbang dan aman untuk terbang, nah sekarang tinggal penumpangnya nih, tahu nggak aturan-aturannya? Dan Miss Tinyir sudah merangkum tipe-tipe penumpang pesawat terbang nih. Yang jelek jangan ditiru ya. Crew standby. Bagus banget ya. Adem lagi. Kamu seneng kan di sini? Asli, bagus banget. Kamu seneng kan? Bentar ya, taruh tas dulu. Aduh. Maaf ya, Mbak. Mbak, ini bisnis kelas loh, Mbak. Bener, nitip dulu kelas. Boleh ya, nitip. Ini Mbak, bener ya? Bisnis kelas kan, Mbak? Iya, kok bener nih tempat duduk saya di sini. Kok masih bawa karung goni segala? Oh, ini titipan buat saya. Saya duduk di mana ya? Di sini sih. Oh, ya udah boleh di sini, Mbak ya. Oh, nitip dulu deh. Dibawa aja sendiri enggak apa-apa ya? Aduh, ribet banget. Maaf ya, Mbak. Ini burung kan, Mbak? Ya, burung saya tuh udah terlatih jadi bisa suara ayam. Bisa suara ayam ya? Ini boleh diambil lagi burungnya, makasih ya. Ntar di sini aja. Ribet ya, Mbak ya. Bisnis kelas seperti itu. Enak ya. Kita sudah mau take off ya? Iya, Miss. Jangan lupa ya sabuknya. Oh iya. Aku tuh takut banget, Mbak. Saya minjem tangannya ya. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja kok, Mbak. Pasti aman kok. Kita berdoa yuk. Udah ending ya ini? Miss, jangan doa terus, Miss. Missy, saya mau keluar. Loh gimana sih? Saya tuh ketakutan. Masa doa nggak boleh? Iya, takut sih boleh. Doa juga boleh. Tapi kan ini juga udah landing. Banyak tuh yang ngantri di belakang. Ayo buruan. Udah nyampe ya? Iya. Alhamdulillah. Miss, kita udah mau take off. Boleh dimatiin dulu, Miss, tapi... Emang Anda pramugari? Iya, ya, maaf nih, saya tapi nggak mau terjadi apa-apa. Boleh dimatiin dulu ya, Miss ya. Taduh. Kalau dibilangin matiin dulu, tapi ini sekarang dengerin radio malahan. Ini nggak boleh, ya udah saya masang musik dong. Boleh sih dengerin musik, tapi nggak mengganggu orang lain juga kali, Miss. Apa-apa nggak boleh, udah saya baca koran aja deh. Nah, kalau yang itu boleh. Baca sih boleh juga sih, Miss, cuman nggak usah sampai ganggu kesini-sini kali ya, Miss ya. Anda penumpang banyak mau ya? Nggak ganggu, tidur juga ganggu, bangun ganggu. Maaf ya, ngantuk. Miss, tidurnya bisa diem aja nggak? Miss, ini mandatory, Miss, saya harus menjelaskan ini dulu. Nggak apa-apa, ini
ini aku ada penjelasan. Duduk aja, duduk aja, nggak apa-apa. Nih, jadi nanti kalau duduk aja, duduk dulu ya. Saya selesaiin dulu, nanti baru itu. Gunakan warna yang sesuai ya. Ini misalnya perempuan harus warna pink. Lalu untuk ininya nih susah ya. Untuk napas kalau bisa ini yang agak tebel gitu, supaya kan napas kalau ada bau-bau gitu ketutup itu mukanya. Jadi ini ya, gini. Pelampungnya ini ya? Iya, pelampungnya ini supaya anak-anak itu suka gitu loh. Saya juga baca buku loh, Mbak. Saya berpendidikan loh, Mbak. Jangan dikira saya orang bodoh ya. Buat anak-anak juga masih ada. Saya kan mau bantu Mbak. Ini yang ini dulu ya. Bau-bau aneh gitu loh. Enggak bau. Mbak, ada yang bisa dibantu, Mbak? Mbak, ini kayaknya ada bau durian ya, harus dicek ya, Mbak. Dari tadi sejak masuk pesawat loh ini baunya. Enggak, Mbak, tenang, enggak ada bau durian. Enggak bisa, Mbak. Ini tuh enggak bisa, Mbak. Masa ada bau durian di dalam pesawat, udah panas bau durian gimana sih, Mbak? Enggak, Mbak, tenang aja, kalau ada durian pasti kita tahu. Jadi enggak bisa, Mbak. Sama, mana sih pilotnya, saya mau bicara sama pilotnya. Enggak. Itu enggak bisa nih, Mbak. Aduh. Kok bisa-bisanya ini ada bau-bau durian enggak kecium ini sama awak pesawatnya gimana sih? Baunya makin kenceng, bau duriannya itu loh. Masa Mbak nggak nyium sih? Nah, itu apa tuh, Mbak? Itu apa, Mbak? Durian 2 ton. Tapi kok durian 2 ton bisa cukup ya satu karung gitu ya? Ini selagian kok bawa durian di atas kabin, kan aturannya tuh nggak boleh loh bawa durian di atas kabin. Boleh, buat engkong saya. Ya, bawa olah-olah sih boleh, tapi nggak durian di atas kabin juga kali. Aduh, Mbak, ini ketemu deh. Duriannya diurusin deh. Aduh, ketahuan lagi. Tapi benar juga sih, transportasi apapun, mau darat, laut, udara, keselamatan itu nomor satu. Kalau mau take off, gak boleh mainan handphone, ya jangan. Kalau boleh maksimal hanya 7 kg di kabin, ya jangan juga ngelebihin itu. Kalau gak boleh bawa durian atau benda-benda tajam, ya jangan, orang buat kita juga kok. Nah itu ya, dan yang paling penting, kalau kru sedang ngasih tahu tentang keselamatan penerbangan, didengerin, pasang ya, oke? Kemana ini durian?